ya. Kita taubat, kita berubah akhlak kita. Lalu yang kedua, dua hal yang harus dilupakan. Lupakan kebaikan kita sama orang lain, gak usah diinget-inget, Bu. Kita sering bantu saudara kita, gak usah diinget-inget tuh deh. Kenapa? Lupain aja kebaikannya, berbuat baik aja. Karena orang baik gak ada yang bilang-bilang saya baik. Pernah gak ibu bilang-bilang, saya orang baik loh? Pernah, Bu? Ini Bu, apa Bu? Ini apa Bu? Orang baik gak akan bilang-bilang saya orang baik, enggak. Orang baik mah diam-diam aja udah. Berbuat baik saja. Mau diperlakukan gak baik, di orang baik mah tetap baik aja udah. Karena apa? Punya Allah yang maha baik. Allah yang maha baik nanti yang akan mengganti semua kebaikan kita lebih dari apa yang pernah kita berikan kepada orang lain. Itu Allah. Allah itu bisa memberikan sesuatu yang menurut kita mustahil dengan cara yang lebih mustahil lagi. Allah bisa. Benar ya, Bu? Bu, saya nih, saya pernah terjebak di rumah yang terbakar, rumah saya yang bagi saya nih, saya mustahil untuk hidup, Bu. Gak bakalan bisa keluar nih saya nih, rumah saya dibakar orang, saya sama anak-anak saya terkepung api semuanya, dalam hati saya, wah mati nih saya nih. Saya mana-mana mati nih. Mustahil buat saya bisa keluar. Gelap semua, gak ada lampu, mati semua, api di mana-mana panasnya luar biasa, udah kayak di neraka. Tapi lihat, Allah yang maha baik, Allah masih terus ngasih kesempatan kita. Hari ini ibu maksiat pagi hari sampai malam hari, Allah bentangkan tangannya nunggu siapa yang mau datang bertobat. Malam hari ibu maksiat sampai pagi hari, Allah bentangkan tangannya nunggu siapa yang mau bertobat. Itu maha kasihnya Allah. Bahkan seorang Fir'aun sekalipun, Allah masih punya rahmat buat Fir'aun. Allah kirim Nabi Musa supaya bisa bicara dari hati ke hati. Allah nungguin tobatnya Fir'aun. Berarti kan Allah punya rahmat walaupun Fir'aun gak tahu batin itu. Tapi Allah masih menunggu, Allah punya rahmat. Fir'aun, Bu, kita kan kayak Fir'aun. Kan gitu. Maka Allah mempunyai cara yang lebih mustahil lagi yang menurut kita. Saat itu, buat saya mustahil saya selamat dari kebakaran api itu. Tapi lihat, bukan manusia yang menyelamatkan saya, tapi Allah. Ada tangan Allah yang menggiring saya, yang memberikan kesempatan saya dan anak-anak hingga bisa loncat dari lantai dua, yang akhirnya innalillahi, ya Allah, udah terserah kau. Tapi bersyukur. Bersyukurnya apa? Walaupun habis tuh rumah, semua habis, gak disisain. Saya cuma punya satu pakaian saja. Semua harta saya semua habis. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Ya Allah, masih dikasih kesempatan hidup sama Allah. Padahal kesempatan itu cuma datangnya sekali di dunia, Bu. Betul gak? Kalau kita udah mati, selesai, gak ada kesempatan. Adanya kesempitan di dalam kubur. Kan gitu. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah berikan di dunia. Waktu yang kita, waktu sisa kita, waktu sekarang nih. Kan kita gak ada yang tahu, Bu, siapa yang mati duluan. Ibu-ibu mau duluan, silakan, saya belakangan aja. Gak ada yang tahu, emang ibu tahu kapan mati? Tahu gak? Syarat mati gak nunggu tua dulu, yang muda banyak yang mati. Syarat mati gak nunggu sakit dulu, yang sehat banyak yang mati. Suami saya sehat 40 tahun, Bu. Gak sakit, mati. Kenapa? Ya karena jatah hidup di dunianya udah habis. Emang kita tahu sampai berapa tahun lagi kita? Saya sekarang 46 tahun, nanti bulan November tanggal 26 saya jelasin nih. Kalian aja mau ngasih kado. Dipaketin ya, Bu, rumah saya deket ini di Cibubur. Nah, kan gitu. Tanggal 15 Oktober saya bikin maulid di rumah saya, datang gantian ya, awas gak datang. Saya undang.